Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman media yang saya cintai dan saya banggakan. Saya ingin menyampaikan update tentang penanganan kasus ujaran kebencian yang dilakukan oleh saudara FH. Hari ini penyidik Bareskrim Polri dalam hal ini Direktorat Siber telah melakukan pemeriksaan, tambahan pemeriksaan terhadap 2 orang saksi dan 5 orang saksi ahli. Jadi total semuanya adalah ada 10 saksi, 5 saksi dan 5 saksi ahli. Saksi ahli tersebut terdiri dari saksi bahasa, saksi sosiologi, saksi ahli pidana, kemudian saksi ahli agama, dan saksi ahli ITE. Kemudian setelah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi, tambahan saksi dan saksi ahli, tim penyidik Direktorat Siber Bareskrim Polri melakukan gelar perkara. Hasil gelar perkara memutuskan menaikkan kasus dari penyelidikan menjadi penyidikan. Kemudian setelah menaikkan kasus yang statusnya menjadi penyidikan, hari ini juga tanggal 6 Januari 2022 siang tadi penyidik Direktorat Siber Bareskrim Polri telah menerbitkan SPDP, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, dan telah dikirimkan ke Kejaksaan Agung. Demikian yang kami sampaikan update-nya. Kita tunggu update selanjutnya yang akan disampaikan besok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.